tempat ini mengingatkan aku saat masa kecil. Lihat umurku menjalani sisa hidupku, semua berubah begitu cepat hampiriku. Banyak cita-cita, banyak harapan yang bagi aku adalah energi. Semua berlalu, kini ku tak tumbuh dewasa. Apakah nanti ku bisa beri yang terbaik? Ku ingin diriku mengejar semua. Kau gadisku yang cantik, coba lihat aku di sini. Ketenaran tidak selalu membuat hati bahagia, itulah yang aku alami. Aku, Charlie Van Houten, vokalis grup band ST12. Ramadan kali ini, aku sengaja menyepi dari hingar-bingar kehidupan selebritis yang selama ini lekat dengan kehidupanku. Walaupun tahu bahwa dirimu sudah ada yang punya, namun kan ku tunggu sampai kau mau. Selama 2 hari, aku akan tinggal bersama keluarga Pak Sain dan Bu Nursati di Desa Sarwadadi, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dunia pasti berputar, ada saatnya semua harus berubah. Ingat pasti bertukar. Kita Assalamualaikum. Masuk. Charlie. Iya, Bu. Saya Ibu Nursa. Saya mau ikut numpang istirahat di sini, Bu. Boleh ya? Silakan. Masuk. Boleh masuk. Masuk. Ini kayaknya kayak gini, Ibu. Masuk. Aku sungguh tak menyangka keluarga ini tinggal di rumah sempit yang sangat sederhana. Boleh masuk ya? Boleh, silakan. Sudah 3 tahun keluarga Pak Sain dan Bu Nursati tinggal di rumah ini. Suka bocor, Bu, ya? Bocor sih, abis ya bocor kalau hujan tuh masuk. Oh, ini kan memang masuk semua kalau hujan. Temboknya dari plastik, kan? Terus ini kalau angin santer tuh, Dek. Saya tuh keluar semua anak-anak tuh, habis hujannya kan hujan gede gitu, hujan angin kan, saya takut itu sih kahiberken gitu. Takut ini ya, Bu, kena angin. Kena angin, jadi bawa ini nih, ini yang dituntun, ini yang di air. Namun, rumah yang dibangun di atas tanah milik desa ini pun tak cukup kuat dan nyaman dijadikan tempat berlindung. Allahu Akbar.
Akbar mah besar. Memuja. Mas Andri ditinggal dulu ya. Mau kemana Bu? Mau cari kapu. Boleh ikut nggak? Boleh. Ikut ya? Iya. Ayo juga ikut ya. Om mari, ikut ya. Mari. Ikut ya. Biar Bu, aku aja Bu. Biar aku yang bawain prosesnya. Bu Nursati kerja sebagai pembuat kasur. Hari ini aku mau bantu ibu ambil kapuk di ladang. Ladangnya lumayan jauh dari rumah ibu. Tempat ini mengingatkan aku saat masa kecil. Jadi aku ingat dulu main di pesawahan seperti ini, hujan-hujanan, kadang juga ikut bantuin nanam bawang, padi. Bagi aku adalah energi yang kadang sekarang ini susah didapat, karena aku pulang kampung aja juga susah. Dan ini mengingatkan aku ketika aku masa kecil yang benar-benar banyak cita-cita, banyak harapan banyak beribu-ribu cita-cita yang sekarang aku susah sekali dapetin hal-hal yang seperti ini lagi. Wah, sampai juga. Loh, ternyata Yasin sudah ada di sini. Anak ibu yang nomor 3 ini memang biasa bantuin ibu nyari kapuk. Banyak gak, Sin? Aku teringat masa kecil dulu pas manjat-manjat pohon mangga, manjat pohon jambu. Ya aku pengen nyoba lagi, udah lama gak manjat-manjat. Aduh, Sin, hati-hati Sin. Kena muka gue nih. Jauh banget sih. Nyari buah kapuk ternyata bukan pekerjaan gampang. Aduh, udah pohonnya tinggi, manjatnya susah, masih ketiban kapuk yang berhamburan. Hidung rasanya gatel banget. Aku di sini aja kayaknya sini. Gue pakai ini aja jalan ya. Pohon kapuk ini bukan milik ibu, tapi milik tetangganya. Ibu banyak. Hanya membeli buah kapuknya seharga Rp50.000 untuk satu pohon. Gak tahan semutnya. Meski kerjanya susah, Bu Nursati gak pernah ngeluh. Tetap sabar ngumpulin kapuk sedikit demi sedikit. Hebat ibu. Aku juga kagum sama anak-anak ibu, terutama Yasin, yang rajin banget bantuin orang tuanya. Alhamdulillah, selesai juga nyari kapuknya. Badanku sampai pegel dan gatal semua. Aduh, turunnya aja butuh perjuangan. Apalagi naiknya tadi. Sangat menegangkan. Sekarang tinggal bawa karungnya pulang nih. Dan punya anak waktu itu umur sebulan, aku pernah ngerasain bahwa aku gak punya duit. Dan